man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang ngajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang dia ajak itu tanpa mengurangi pahala orang yang dia ajak itu. Anda menyuruh anak Anda untuk sholat ke masjid, ayo nak sholat, 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 sholat terus nak, ayo ke masjid, berangkat ke masjid. Sampai Anda wafat, Anda rajin nyuruh anak Anda ke masjid, maka kalau Anda wafat, setiap kali anak Anda pergi ke masjid, Anda akan dapat pahala 5 waktu sholat berjamaah, Pak. Istri Anda menyuruh, ayo nak ke masjid nak, ayo ke masjid, ayo ke masjid, mamanya nyuruh, bundanya nyuruh, ayo ke masjid, ayo ke masjid, sampai ini anak dewasa terbiasa melakukan sholat jamaah ke masjid, sampai bundanya wafat, bundanya akan dapat kiriman sholat berjamaah setiap hari. Sholahul abna bisholahil abah, ini karena orang tuanya sholah. Lihat Pak, orang tuanya dorong, ayo nak belajar Quran, ayo ngaji, belajar Quran, walaupun bukan orang tuanya yang mengajar, dianterin ke masjid, dianterin ke TPA, dianterin ke rumah Quran, orang tuanya, ayahnya bekerja susah mati membanting tulang untuk mendapatkan uang untuk membiayai anaknya sekolah Quran, sampai anaknya bisa mengaji Al-Quran, anaknya hafal Quran, lalu orang tuanya wafat, kelak anak ini akan narik orang tuanya dari azab neraka untuk masuk surga, dan di surga akan ditaruh di atas kepala orang tuanya mahkota dari cahaya. Kenapa? Ini jerih payah Anda. Anak saat itu bukan jadi hiasan saja, tapi anak itu akan menjadi keringat ibadah Anda. Solahul abna di solahil abah. Tapi kalau orang tuanya tak berbuat apa-apa, orang tuanya cuek, gak mau ngurus, yang penting saya kasih duit, yang penting saya kasih jajan kamu, yang penting saya biayai sekolahmu, yang penting dan yang penting. Tapi ternyata anak ini kenal Islam, belajar Quran, belajar hadis dari masjid, bukan orang tuanya yang menyuruh, orang tuanya tidak menjadi motivator yang baik, anak ini jadi anak soleh, orang tuanya wafat, 1 sen pun orang tua tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari kesolehan anak. Kenapa? Anda tak ada jasa sama sekali atas kesolehan anakmu. Anakmu soleh dari masjid, dari pinggir jalan, dari temannya dia soleh, bukan dari Anda. Anda gak pernah nyuruh, Anda gak pernah menjadi fasilitator yang baik buat anak Anda. Ini Pak, solahul abna bisolahil abah.